مشقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin, saya pernah ini boleh tak pastikan. Kita menyambung kembali ke tafsir kita di Aikin Nurul Fahim ini dan masih lagi menguraikan ayat yang ke-1 daripada surat Taubah. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Maksudnya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di kalangan Muhajirin Ansar dan orang-orang yang ikuti mereka dengan baik, Allah rida pada mereka dan mereka berida pada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Sedangkan yang mengikut Allah sekalian, yang mengikut lalu kita lihat bagaimana Nabi SAW telah pun menerangkan kepada para sahabat. Nabi bertanya kepada mereka, Ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imana qalu al malaika qala wa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim qalu fala la ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alayhim qalu fanahan qala fama lakum la tu'minun wa ana bayna azhurikum walakin a'jabu al mu'minina imanan qaumun yaji'una ba'dakum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Nabi bersabda, kamu tahu tak siapa yang paling hebat imannya, yang paling menakjubkan imannya? Para sahabat menjawab, malaikat. Nabi menjawab, kalau malaikat, takkan mereka ni tak beriman walhal mereka dekat dengan Allah SWT. Jawapan para sahabat, kalau begitu Nabi-Nabi lah. Jawapan Nabi, bagaimanalah para Nabi ni tidak beriman sedangkan wahyu sentiasa turun kepada mereka? Jawapan para sahabat, kalau begitu kami lah wahai Nabi. Nabi yang salam telah pun menjelaskan, mengatakan, bagaimana kamu tak beriman, aku berada bersama dengan kamu. Sungguhnya orang yang menakjubkan imannya di kalangan orang beriman itu sendiri, iaitu golongan yang datang selepas kamu, dia menerima Al-Quran Al-Karim dan pernah pun lihat orang yang turunkan kepadanya Al-Quran itu, dia beriman dengan Al-Quran Al-Karim itu padahal tak pernah jumpa dengan aku. Jadi saudara yang boleh kawaskan, hadis ini riwayat Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwwah, dan dianggap hasan oleh Ibn Hajar. Jadi itu sebab timbulnya pandangan oleh setengah para ulama tafsir, tentunya Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Beliau ni menulis mengatakan bahawa as-sabiqun al-awwalu ni siapa yang melakukan satu sebelum lain. Jadi siapa yang beriman pada zaman Nabi SAW dan orang yang mendahului orang lain, mereka ni dinamakan beriman, mendahului yang lain. Jadi maknanya dahulu mendahului yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menyangkut berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan kualiti sifat yang menyebabkan orang lain dipengaruhi itu. Faham tak saya? Maksudnya as-sabiqun al-awwalun ni, kata beliau, barangkali bukan saja merujuk ke masa, tapi merujuk kepada kualiti yang menyebabkan orang lain dipengaruhi. Sesuatu dalam hadis mengatakan, ad-dalu ala khairi kafa'ili man sana fi islam sunatan hasanah. Orang yang menunjuk kepada orang lain dengan kebaikan, orang lain mencontohi mengikutinya, maka baginya pahala tak kurang sedikit pun. Dia menjadi penyebab kepada orang lain menjadi baik. Banyaklah berdoa sekali. Doa yang Nabi pernah ajar pada seorang sahabat, Allahumma sabbitni wa ja'alni hadiyan mahdiya. Allahumma sabbitni wa ja'alni hadiyan mahdiya. Allahumma sabbitni wa ja'alni hadiyan mahdiya. Ya Allah, tetapkan aku dalam hidayahmu. Jadikan aku ni penyebab orang lain mendapat hidayahmu juga. Doa ni ada, saya titipkan dalam buku 101 doa daripada hadis-hadis sahih, buku-buku hijau yang tebal ni. Saya titipkan doa-doa pilihan seperti ni bagi saya yang sentiasa mendengar tafsir. Doa-doa ni saya pilih, saya lihat menarik untuk kita amalkan. Jadi sebab orang lain berubah, ini namanya kualiti amalan. Mudah-mudahan dengan ikhlas itu mempengaruhi orang lain untuk berubah. Jadi maknanya
kata Muhammad Mutawri Syarawi, mendahului yang dimaksudkan di sini bukannya berkaitan waktu sahaja. Bahkan keutamaan itu masih boleh diperolehi oleh orang yang hidup selepas zaman Nabi dan zaman sahabat, selepas zaman Muhajirin dan Ansar. Kalau ayat ini nak mengkhususkan Ansar dan Muhajirin, kata beliau, mengapa ada ayat yang lain daripada surah Al-Waqi'ah? Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Lihat di sini kan, wasabiquna sabiqun, Allah mulakan ayat ini menceritakan tentang orang yang mendahului, mereka yang paling dulu masuk syurga. Ulaikal muqarrabun, mereka itu yang dekat kepada Allah SWT dalam syurga yang penuh kenikmatan. Fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, segolongan dari orang terdahulu dan segolongan kecil daripada orang yang kemudian. Ini Muhammad Utawi Syarawi dan tafsirnya, tafsir Syarawi mengatakan, apabila ada yang berkata bahawa tidak ada seorang pun dari umat Nabi Muhammad yang tidak kontemporari dengan Nabi SAW dapat mencapai tingkat para sahabat, mana kita letak ayat ini, kata beliau. Jadi kata beliau, ayat ini merujuk kepada ada di kalangan umat Nabi SAW yang datang kemudian, yang tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi mereka ni mempunyai kualiti iman yang tinggi. Tidaklah mengatasi sahabat, nak mengatasi sahabat macam mana? Sedangkan dalam hadis mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan mencela para sahabatku. Fa innahu law anfaqa ahadukum ila al-ardi zahaban ma balagha ahadukum mudda ahadi mula nasifahu. Kalau kamu menafkahkan seluruh dunia ini nilainya emas untuk dibandingkan dengan seorang sahabat menafkahkan dengan sebelah tangannya, maka tidaklah sama nilai di sisi Allah SWT. Tapi maksud di sini adalah para sahabat bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis yang kita telah bincangkan, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Hakim dan juga Al-Bayhaqi yang pernah kita bincangkan sebanyak dua kali sebelum ini. Maknanya orang datang selepas zaman sahabat, selepas zaman tabi'in, kalau mereka mengikuti sunnah yang ditunjukkan itu, dianjurkan itu, maka mereka juga mampu meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain ini boleh tak pastikan. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang lain yang maksud ini dikemukakan oleh Muhammad Tari Syarawi, Nabi telah berkata kepada para sahabat, aku bercita-cita nak bertemu dengan sahabat-sahabatku. Waritu anni laqitu ikhwani, kalau dapat jumpa para sahabatku. Sahabat-sahabat tanya, wahai Nabi, kami lah yang dekat dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi telah menjawab, amal seseorang di antara mereka itu sama dengan 50. Mereka bertanya kepada Nabi, adakah dengan 50 itu maksudnya amalan mereka sama ataupun amalan? Jawapan Nabi SAW, bahkan senilai 50 daripada kamu, kerana kamu mendapat pendukung untuk melakukan kebaikan, tetapi umat aku di kemudian hari tidak ada pendukung, tidak ada penyokong, tak ada kekuatan, tidak diberi sokongan untuk melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh kamu pada hari ini. Jadi maksud Nabi mendapat pendukung, penyokong ini adalah kalau zaman Nabi SAW dahulu, para sahabat semuanya memahami tanggungjawab, sama-sama memperjuangkan. Tapi lihat pada zaman kita, alangkah sukarnya untuk mendapat sokongan melakukan kebaikan, kerana kejahilan, kerana sudah jauh daripada zaman Nabi, kerana masing-masing banyak kepentingan duniawinya. Jadi sekali ini boleh tak sekalian, demikian juga kata Muhammad Mutawli Syarawi, ada hadis Nabi yang menyatakan, umatku ini bagaikan hujan, umatku bagaikan hujan, tidak diketahui kebaikan ada pada awal, tengah ataupun yang akhirnya. Jadi ini memberi peluang bagi yang datang kemudian untuk meraih mendapat kedudukan yang tinggi. Sedara ini boleh dikatakan, namun demikian memang Ahlu Sunnah bersepakat menjelaskan tidak ada seorang pun yang datang kemudian dapat menyamai amalan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar. Tak ada seorang pun yang kita yang boleh beramal sehebat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tak ada seorang pun yang akan menyamai amalan Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu. Dan tidak ada yang mampu untuk mencapai kedudukan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jadi ayat yang ke-100 ini dijadikan dasar oleh kebanyakan para ulama Ahlu Sunnah untuk menyatakan kewajipan menghormati para sahabat. Bahkan dijadikan satu dasar menyatakan bahawa para sahabat ni dapat dinilai memiliki integriti pribadi, pribadi yang unggul, kejujuran, amanah yang telah disampaikan, sehingga semua berita yang mereka nyatakan memang confirm bersumberkan daripada Nabi SAW. Itu diterima.
wajib diimani, wajib dibenarkan. Sering ini boleh kat masyarakat. Memang manusia, mereka ni manusia biasa. Mungkin ada lupa, tetapi seorang memperlengkapkan yang lain tidak akan mengurangi kejujuran mereka. Selagi ini boleh kawasan. Jadi kalau kita belajar dalam hadis pun, kalau ada sebarang bentuk khabar yang beza di antara mereka, maka selagi ini boleh kawasan, kita tetap letakkan landasan pijak dalam ahlu sunnah. Tidak ada alasan untuk mengatakan mereka berbohong. Tapi mungkin kerana kekeliruan, memang mereka ni manusia, kadang-kadang tersilap. Tapi nak dikatakan mereka berbohong, mustahil. Sesuatu Allah SWT nyatakan dalam ayat ini, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, mereka yang datang selepas itu juga, yang selepas Ansar Muhajirin juga, telah diajar dengan kebenaran, kebaikan untuk dipegang, bukan atas hawa nafsu, ataupun seperti pelakuan orang jahiliyah yang mengikut datuk nenek moyang mereka dengan kebatilan. إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَا عَلَىٰ أَثَارِ مُقْتَدُونَ. Taklid buta, bukan. Ada juga di kalangan para mufassirin yang memahami ayat ini dalam rangka mengikuti kaum muhajirin dan ansar dalam kebaikan-kebaikan mereka. Apapun saya ini boleh kawasan para sahabat yang diikuti oleh generasi sesudah itu atas rasa iman dan amal saleh mereka. Seandainya tanpa iman dan tanpa amal saleh, tentu saja mereka ini tidak dipuji oleh Allah SWT, bahkan tidak wajar untuk diikuti. Tapi atas dasar iman dan taqwa, ayat ini menegaskan bahawa Allah SWT redha pada mereka. Allah menyediakan untuk mereka syurga yang tinggi. Pujian ini ditujukan Allah SWT kepada kelompok mereka dan juga kepada orang yang mengikuti mereka sampai ke hari kiamat. Jadi saya ini mulia kat pasalian. Inilah bagaimana kita memahami maksud kehendak Allah SWT. Wasabiqun al-awwalun. Wasabiqun al-awwalun ni bukan sahaja terbatas kepada para sahabat yang mula-mula masuk Islam, 8 orang, campur dengan Abu Bakar, campur dengan Ali, campur dengan Khadijah radhiyallahu alaihim ajma'in, tapi juga kepada mereka yang terlibat dalam Bai'atul Aqabah, mereka yang terlibat dalam Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, mereka yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, mereka yang terlibat bersama-sama dalam pembukaan negara-negara Islam, mereka yang telah membuka negara-negara tersebut untuk mengislamkan penduduknya. Semuanya mereka ini adalah golongan yang redai oleh Allah SWT dan wajar kita jadikan contoh dalam kehidupan kita seharian. Selain yang dimulik Allah sekalian, ayat ini menjadi sebab untuk kita menolak pandangan Syiah Rafidah yang mengkeji, memperburukkan, mencela para sahabat, kerana ayat ini jelas terang menunjukkan kelebihan mereka. Kekurangan memanglah sifat manusia, tapi tidak wajar untuk dinilai sebagaimana penilaian dilakukan kepada manusia biasa. Kemudian datang ayat ke-1, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun, wa min ahli al-madinah, maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, sanu'adzibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Di antara orang-orang Arab Badui yang ada di kelilingmu itu terdapat golongan munafiqun, dan ada juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikan. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami seksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Allah beritahu anak rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa di antara penduduk kampung-kampung Arab sekitar Madinah ni ada orang munafik. Di antara penduduk Madinah pun ada munafik juga. Mereka ni keterlaluan nifaknya. Maradu ala nifak. Mereka ni keterlaluan nifaknya. Jadi biasanya lafaz maradu ni kalau kita belajar bahasa Arab, kata Ibn Kathir, dia merujuk kepada terbiasa, terus menerus. Jujur disebut syaitanam marid, syaitanam marida. Marid ni maknanya syaitan yang banyak tipu daya, tipu hilahnya. Dari sudut bahasa Arab, kataan marad, kata para ulama lugah, marad, mim, ra, dal, marad. Marad ini kadang-kadang digunakan juga dengan amrad. Amrad ni sedang ini boleh kata sekarang, amrad adalah merujuk kepada, kalau orang Arab disebut amrad ni seorang lelaki yang gayanya macam perempuan, tak ada mizai, tak ada janggut, licin saja kulitnya. Kerana itu sedang ini boleh kata sekarang, ada hukum-hukum tertentu diletakkan oleh para ulama dalam kes berhubungan ataupun berinteraksi dengan orang seperti ini,
InsyaAllah kita akan huraikan kaitan mengapa marad dan juga maradu yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat ini dan beliau datang. Allahu'alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.